Para jamaah yang dimuliakan Allah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alahu nutfatan fi qararin makin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah para jamaah sekalian, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah dalam waktu dekat kita akan menghadapi sebuah bulan yang mulia, bulan yang suci, yakni bulan Ramadan. Dan alhamdulillah semoga semuanya sehat, diberi maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya dapat mempersiapkannya dengan sempurna. Kira-kira menghadapi Ramadan kali ini persiapannya sudah matang atau belum? Ibu-ibu, persiapan Ramadan gimana, Bu? Bawang putih berapa, Bu, harganya, Bu? Sudah di list ya harganya. Harganya jangan cuma di list, Bu. Cari waktu kapan turun langsung belanja gitu. Baik, para jamaah sekalian, menghadapi bulan Ramadan, kadang-kadang kita tahu, saya yakin semuanya sepakat bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang keberkahannya melebihi keberkahan bulan-bulan lain selain di luar bulan Ramadan. Setuju? Kita sepakat bahwasanya ketika kita beramal soleh di bulan Ramadan, pahalanya bisa dilipat gandakan lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lain. Sepakat? Kita semuanya yakin bahwasanya maghfirah Allah di bulan Ramadan kalau kita beramal soleh akan turun dengan mudah. Setuju? Kita semuanya semangat, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita semuanya semangat menghadapi bulan Ramadan, tapi kadang-kadang semangat itu tidak dibarengi dengan keilmuan yang memadai. Maka kadang-kadang kita perlu memahami ilmu Ramadaniyat. Kita perlu memahami jazakallahu khair, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Ramadan. Supaya apa? Semangat kita ini ada dibarengi dengan kefahaman. Jangan-jangan selama ini kita beribadah di bulan Ramadan ternyata membatalkan puasa kita. Jangan-jangan ada hal yang tidak kita ketahui ternyata itu membatalkan puasa. Ada yang ngerokok di sini? Oh iya, di masjid nggak boleh ngerokok, betul. Di luar mungkin, di rumah ya kalau ada yang ngerokok biasanya itu begitu sahur ngerokoknya banter banget. Begitu terdengar suara azan, rokoknya dimatikan, dia minum. Nah, ini kira-kira boleh apa enggak? Nah, ya kan? Ada banyak hal-hal yang menjadi polemik tatkala kita menghadapi bulan Ramadan dan menjadi dilema sendiri bagi kita. Contohnya seperti ini. Belum sempat mengkodok puasa hingga bertemu Ramadan selanjutnya. Nah, ini gimana? Sering terjadi ke ibu-ibu? Ramadan pertama haid, berarti meninggalkan 7 hari misalkan atau 8 hari. Selesai dari Ramadan pertama, ya di luar bulan Ramadan pertama tadi, kemudian tidak bisa untuk mengkodok puasanya karena dia hamil. Otomatis enggak bisa kodok puasa. Sampai bertemu Ramadan selanjutnya enggak bisa puasa Ramadan karena melahirkan. Setelah melahirkan otomatis nifas. Selesai dari Ramadan kedua, enggak bisa mengkodok puasa pertama di Ramadan pertama dan puasa kedua di Ramadan kedua. Kenapa? Karena harus menyusui. Tahu-tahu sakit, tahu-tahu bertemu Ramadan ketiga. Wah, ini sudah seperti lagu, tiga kali puasa, tiga kali lebaran. Enggak usah nyanyi. Tiga kali puasa, tiga kali lebaran, bukan abang tak pulang-pulang. Tiga kali puasa, tiga kali lebaran, tidak sempat kodok puasa. Nah, ini bagaimana? Karena masalah yang wanita tadi. Atau
Laki-laki sakit 2 tahun berturut-turut misalkan, enggak bisa mengkodok puasanya otomatis. Ini bagaimana? Di tahun ketiga dia sembuh. Atau ada kasus lain, laki-laki misalkan sempat enggak puasa, kemudian malas untuk mengkodoknya, ditunda bulan depan aja deh, bulan depan aja deh, bulan depan aja, tahu-tahu udah Syaban akhir, besoknya udah Ramadan. Nah, ini gimana? Atau kasus lain mungkin dulunya nakal gitu ya, Pak ya. Waktu mudanya nakal, suka trek-trekan gitu kan. Suka trek-trekan. Nah, yang seperti ini bagaimana? Lupa mengkodok puasa. Lupa jumlahnya misalkan. Nah, seperti ini bagaimana? Kasus selanjutnya, nah lihat, ada yang bapak minggu lalu di hari Sabtu atau hari Minggu ada yang dapat undangan nikah? Ada pak ya? Ada lah saya yakin, undangan nikah minggu-minggu kemarin. Nah itu artinya kan dia nikah di penghujung bulan Syaban dan akan menghadapi Ramadan. Meledak-meledaknya itu pak. Kenapa? Karena di siang hari bulan Ramadan gak boleh kumpul suami istri. Tapi Ustadz katanya, kan kalau melakukan safar, dalam Al-Quran orang yang safar boleh tidak puasa. Berarti siang hari kita boleh dong, pasangan suami istri melakukan safar di siang hari lalu check-in di hotel. Boleh enggak? Check-innya boleh. Nah, tapi hubungannya itu, berhubungan suami istri itu di siang hari, ya dengan cara tadi, dengan cara melakukan safar tadi, itu boleh apa enggak? Nah, ini kuis tersendiri. Suntik di siang hari ketika Ramadan. Sering bingung bapak-bapak, ibu-ibu ya. Apakah suntik ini membatalkan puasa saya atau tidak? Bekam. Kemudian kasus yang sering menjadi pertanyaan tersendiri adalah, kalau ada sisa makanan. Ini sisa makanan pak, suapan terakhir. Suapan terakhir itu udah ayamnya sama tinggal nasi sama sambelnya. Enak banget itu pak, suapan terakhir. Sudah mau masuk mulut, tahu-tahu Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu ya. Ini kira-kira dilanjutkan atau ditinggalkan? Nah, jangan jawab dulu. Kalau jawab dulu bubar kita kajian nih. Ya kan? Jawabnya ntar. Kemudian permasalahan juga, kalau ada saudara-saudara kita yang di luar negeri misalkan, dia ingin sholat, ingin pulang kampung untuk mudik lebaran. Pulangnya di pertengahan bulan Ramadan, tapi isbatnya negara dia dengan isbat Indonesia itu berbeda. Katakanlah di Pakistan dulu gitu ya kasusnya, saya ingin pulang di pertengahan Ramadan, tapi isbatnya Ramadan di Pakistan itu 2 hari setelah isbatnya Indonesia. Maka ini dilema bagi saya. Kenapa? Kalau saya ikut puasa, awal puasa ikut isbatnya Indonesia, saya enggak punya teman karena saya lagi di Pakistan. Kalau saya ikut isbatnya Pakistan, nanti saya pulang ke Indonesia, puasa saya cuma 28 hari atau 27 hari. Nah, ini bagaimana? Ya, ini menjadi dilema tersendiri bagi kita, dan yang sering menjadi perdebatan di antara kaum muslimin itu pertanyaan nomor 10. Tarawih 11 rakaat atau 23 rakaat? Sering ya? Nanti di pertengahan bulan Ramadan akan banyak postingan-postingan Facebook, kutipan-kutipan para ulama dari kitab-kitab kuning akan diposting di sana terkait masalah 11 atau 23. Dan alhamdulillahnya bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, semua pertanyaan ini ya, semua yang menjadi dilema tersendiri bagi kita terkait bulan Ramadan itu, alhamdulillah sudah kami rangkum dalam sebuah buku, judulnya apa? Nastar. Saya nggak bahas kuliner, cuman namanya supaya menarik saya bikin namanya Nastar. Nastar itu artinya nanya-nanya seputar Ramadan. Nah, iya bu. Ini ya daftar isinya. Semua pertanyaan itu alhamdulillah sudah kami rangkum, dan ini bukunya. Ini bukunya ya. Kira-kira berapa halaman ini? 67 halaman cuman. Hanya 67 halaman, insya Allah. Semua yang menjadi dilema kita ketika masuk bulan Ramadan, apakah bekam itu membatalkan puasa, apakah makanan yang ini dilanjutkan atau tidak, yang tadi itu suapan terakhir, apakah orang ngerokok kalau dimatikan ketika dengan adzan itu apakah minum atau tidak gitu kan. Ini alhamdulillah sudah kami rangkumkan buat Anda semua gitu ya, buat jenengan semuanya.
Taib. Dan insya Allah pada pagi hari ini akan saya hadiahkan untuk orang yang bisa menjawab pertanyaan saya. Nah, kalau selama ini saya sering dihujani dengan pertanyaan, kali ini saya akan menghujani jenengan dengan pertanyaan. Pertama, saya langsung kasih soal, kuis nih. Enggak, hadiahnya bukan yang miliar ini, enggak, hadiahnya buku. Sudah terdengar adzan subuh, bolehkah melanjutkan makanan yang tersisa di tangan? Kayak tadi saya katakan, gitu ya. Baru mau suapan terakhir, udah suapan terakhir ini, Bu. Suapan terakhir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu, gimana ini? Ini dilanjutkan apa enggak? Karena kalau enggak dilanjutkan, takutnya ini mubazir, Ustaz. Ya, Allah itu enggak suka mubazir, Ustaz, gitu. Orang yang suka mubazir itu temannya setan, Ustaz. Lanjutkan aja, Ustaz, gitu kan. Gimana, Pak? A, boleh. B, wajib dihabiskan agar tidak mubazir. C, dilarang atau haram. D, pasrah aja. Saya kasih clue begini. Ada sebuah hadis dari Rasulullah, ya, yang hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bunyinya, la yamna'anna ahadan minkum adhanu bilalin min suhurihi. Janganlah adzannya Bilal mencegah kalian dari melanjutkan makan sahur. Ini satu hadis saya kasih. Sekarang yang bisa menjawab angkat tangan. Monggo, Pak. Bapak B ya. B, wajib dihabiskan agar tidak mubazir. Bapak B. Ada yang jawab lagi? A. Bapak bilang boleh. Dilarang atau haram? Udah, tiga aja. Bapak-bapak terakhir. Hah? A. D. Pasrah aja. Oke, kita jawab sekarang. Kita jawab. Apa jawabannya? Ada dua buah hadis. Hadis pertama, hadis muttafaq alaih riwayat Bukhari dan Muslim. Apa bacaannya? La yamna'anna ahadan minkum adhanu bilalin aw qala nida'u bilalin min suhuri. Janganlah adhannya Bilal mencegah kalian dari melanjutkan makan sahur. Lanjutkan, kata Rasulullah. Jadi mana tadi yang benar? Oh, sebentar, belum selesai. Kalau kita melihat hadis yang pertama ini seolah-olah mengindikasi bahwasanya oh boleh lanjut. Kalau terdengar adanya Bilal di pagi hari, maka boleh dilanjutkan makan sahurnya. Ini kalau kita baca kitab, baru baca satu hadis langsung diambil kesimpulannya. Ini penyakit kita, Pak. Ini penyakit kita. Maka bagaimana? Habiskan satu bab boleh, baru boleh ambil kesimpulannya. Karena kenapa? Dalam hadis riwayat Bukhari, lembaran yang lainnya, di lembaran setelahnya dikatakan apa? Anna Bilalan kana yu'adzinu bilailin faqala Rasulullah kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum fa innahu la yu'adzinu hatta yatla'al fajr. Kata Rasulullah, kalau terdengar suara azan Bilal, kamu lanjutkan sahur kamu, kecuali nanti terdengar suara azannya ibnu ummi maktum, maka berhentilah karena itu adalah masuk waktu subuh. Ya, maka artinya apa? Di era Rasulullah ada adzan dua kali di pagi hari. Pertama adzannya Bilal, yang mana itu adalah adzan untuk mengingatkan waktu tahajud atau membangunkan para ibu-ibu untuk menyiapkan sahur, atau mengingatkan orang-orang yang lagi tahajud supaya pulang membangunkan keluarganya. Ini adzannya Bilal. Maka ketika itu terjadi, ketika itu dikumandangkan, itu boleh kita melanjutkan makan sahur. Tapi kalau azannya Ibnu Ummi Maktum, itu sudah enggak boleh makan lagi. Kenapa? Itu masuk waktu subuh. Kira-kira di Indonesia pagi hari itu azannya Bilal atau azannya Ibnu Ummi Maktum? Hah? Maksa. Pengen dapat buku, ya kan? Azannya Ibnu Ummi Maktum. Nah, di Indonesia ini jarang, Pak, ada tempat, ya, ada daerah yang punya dua kali azan. Rata-rata ya cuma sekali, termasuk di sini sekali ya. Kalau di Mekah mungkin, di Bandung katanya ada. Di Bandung itu ada daerah yang punya adzan dua kali, adzan tahajud plus adzan subuh. Jaraknya 1.5 jam atau 1 jam biasanya. Nah, seperti itu. Jadi jawaban yang benar tadi adalah haram, tidak boleh. Siapa tadi yang benar jawabannya? Ah, monggo, Pak. Ini. Saya anin. Nah, ini difoto. Biar kayak acara-acara seminar gitu. Ini, Pak, ya.
Terima kasih. Sama-sama. Ada yang masih mau buku? Bisa pesan, Bu. Nanti WA ke DKM. Nah, kita nggak boleh jualan di masjid. Saya nggak mau jualan. Nanti silakan pesan saja. Ya. Taib. Ini pembahasan tentang bulan Ramadan, ya Bu ya. Jadi banyak sebenarnya dilema yang terjadi ketika memasuki bulan Ramadan. Termasuk apakah wanita hamil dan menyusui, ya wanita hamil dan menyusui itu apakah mereka bayar qadha saja atau bayar fidyah juga, gitu kan? Atau bayar qadha plus fidyah? Ini juga tergantung, gitu ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang salah satu perkara yang ada spesial hanya di bulan Ramadan saja. Saya katakan kembali, ini spesial yang hanya ada di bulan Ramadan dan tidak akan kita temukan di bulan-bulan yang lainnya. Apa itu? Sholat Tarawih. Ya, sholat Tarawih. Dan biasanya ini menjadi perdebatan yang cukup keren gitu, yang cukup seru ketika kita membahas tarawih apa jumlahnya biasanya. Cuman masalahnya biasanya yang sibuk berdebat masalah angka tarawih 8 apa 20 gitu ya. 11 atau 23 itu biasanya enggak sholat tarawih. Biasanya yang diam-diam aja itu yang sholat itu, ya kan? Enggak mau tahu, pokoknya sholat aja. Yang penting saya patuh aja sama perintah Allah. Yang penting saya melaksanakan ibadah aja. Nah, enggak mau ambil pusing dia, mau dalil yang 20, mau dalil yang 11 gitu ya, yang 11 atau 23. Pokoknya sholat aja gitu. Karena apa? Ini spesial hanya ada di bulan Ramadan, enggak ada di bulan yang lain. Nah, gitu kan. Enggak usah debat-debatan saja, gitu kan. Nah, berbicara tentang sholat tarawih. Tarawih itu apa? Tarawih itu jamak dari tarwihatun. Tarwihatun itu artinya apa? Santai. Santai, woles gitu ya. Bahasa anak gaul sekarang, woles. Atau istirahat. Tarawih. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab mengatakan, tarawih itu secara istilah adalah qiyamu syahri Ramadan mathna mathna ala ikhtilafin bainal fuqaha fi adadi raka'atiha wa fi ghairi dzalika min masailihi. Salat sunnah yang hanya dilakukan pada malam bulan Ramadan dengan dua rakaat di mana para ulama berbeda pendapat tentang jumlahnya. Imam An-Nawawi mengatakan dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ingat, ini dibatasi hanya ada di bulan Ramadan saja. Dalilnya apa? Dalilnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Siapa yang mendirikan puasa Ramadan? Man qama ramadhana, atau bangun pada malam hari di malam bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab mengharap hanya kepada Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Dan siapa yang bangun malam qadar dengan iman dan ihtisab, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang mengarah kepada keistimewaan daripada bulan Ramadan dan sholat yang ada di dalamnya, yakni sholat tarawih. Lalu bagaimana sholat tarawih di masa Nabi? Ada sebuah riwayat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga yang bunyinya, sholan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil masjidi dzata lailatin fa shalla bi sholatihi nasun thumma shalla minal qabilati wa kathurun nasu thumma jtama'u minal lailati tsalitsati awir rabi'ati falam yakhruj ilaihim rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma asbaha qala qad ra'aitu alladhi sana'tum falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khashitu an tuftaradu alaikum qala wa dhalika fi ramadan. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha,
Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam pernah melaksanakan salat. Kemudian orang-orang salat dengan salatnya tersebut yang mengikuti Rasulullah, kemudian beliau salat pada malam selanjutnya dan orang-orang yang mengikutinya bertambah banyak. Kemudian mereka berkumpul pada malam ketiga dan keempat dan Rasulullah di malam tersebut tidak keluar untuk salat bersama umatnya. Dan di pagi harinya Rasulullah berkata, aku telah melihat apa yang telah kalian lakukan, yakni berkumpul tadi malam, dan tidak ada yang menghalangiku untuk keluar sholat bersama kalian, kecuali aku khawatir kalian menganggap bahwasanya sholat ini wajib atau fardu. Rawi hadis berkata hal tersebut terjadi di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan ini di bulan Ramadan kedua, gitu ya. Nah, para jamaah sekalian, melalui hadis ini disebutkan bahwasanya Rasulullah hanya sholat tarawih bersama para sahabat itu 3 malam saja. Hanya 3 malam saja sholat tarawih bersama para sahabat, sehingga tidak pernah kita temukan secara detail tentang kaifiyah atau tata cara sholat tarawihnya Rasulullah. Karena apa? Karena hanya 3 malam sholatnya Rasulullah tarawih bersama sahabat. Selebihnya Rasulullah masuk ke dalam hujrahnya lalu ya beliau sholat sendirian. Para sahabat bertanya-tanya, lah kok Rasulullah nggak ada ini, gitu kan? Paginya Rasulullah keluar berkata kepada para sahabat, saya tahu, kata Rasulullah, kalian semalam itu berkumpul di sini ingin untuk sholat kembali malam hari bersamaku. Nah ini sholatnya tengah malam pak dilaksanakannya. Kalau kita sekarang ditarik agak maju ke depan, bada isya langsung gitu ya. Maka Rasulullah berkata kepada para sahabat, saya takut. Sebenarnya gak ada yang menghalangi saya untuk keluar sholat bersama kalian, gak ada. Cuman saya takut, takutnya nanti kalian menganggap sholat taraweh ini adalah fardu, kata Rasulullah. Saya takut, saya khawatir kalian menganggap sholat taraweh ini sebagai fardu, maka saya gak keluar. Itulah kenapa sedikit sekali riwayat Rasulullah ya dari para sahabat tentang taraweh, termasuk tentang jumlah rakaat tarawehnya. Lalu bagaimana di masa sahabat? Ada sebuah riwayat dari Ibnu Syihab an Urwah bin Az-Zubair an Abdurrahman bin Abdul Qori annahu qala kharajtu ma'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lailatan fi Ramadan ila al-masjid fa idzan nasu auza'un mutafarriqun yusalli ar-rijalu li nafsihi wa yusalli ar-rajulu fa yusalli bi salatihi ar-rahat fa qala Umar inni ara law jumi'at haula 'ala qari'in wahidin lakana amsal thumma azama fa jama'ahum 'ala Ubay bin Ka'ab thumma kharajat ma'ahum lailatan ukhra wan nasu yusalluna bi salati qarihim qala Umar ni'matul bid'ati hadhihi ni'mal bid'atuha hadhihi. Abdurrahman bin Abdul Qori berkata, saya keluar ke masjid bersama Umar radhiyallahu anhu pada bulan Ramadan. Ketika itu orang-orang berpencaran, gitu ya. Ada yang di pojok sana salat tarawih sendiri, di tengah sini sholat taraweh sendiri, di pojok sana ada yang sholat taraweh sendiri, di sini ada yang berjamaah, di sana sholat sendiri, sini berjamaah. Umar melihat ini kok kayaknya kurang api gitu ya, kurang enak dilihatnya. Maka Umar berkata, demi Allah saya melihat seandainya mereka saya satukan di belakang satu imam saja, tentu ini lebih amsal, lebih utama, kata Sayyidina Umar. Maka dikumpulkanlah oleh beliau dan beliau bertekad untuk mengumpulkan seluruh sahabat pada suatu malam. Kemudian diperintahkan Ubay bin Ka'ab untuk mengimami sholat ya taraweh bersama para sahabat. Kemudian beliau keluar lagi, ya Abdurrahman bin Abdul Qori ini kemudian keluar lagi dan menemui apa yang dilakukan Umar terulang kembali di besok harinya, yakni sholat di belakang Ubay bin Ka'ab dan banyak para sahabat yang mengikutinya. Begitu ya. Maka Umar kemudian radhiyallahu anhu berkata, ini adalah sebaik-baik hal baru. Sebaik-baik bid'ah ya ini, apa? Salat tarawih bersama-sama. Ya, pertama salat tarawihnya bersama-sama, yang kedua jumlah rakaatnya disepakati, yang ketiga dia agak dimajukan, tidak berada di pertengahan malam. Begitu. Nah, ini sebaik-baik bid'ah kata Sayyidina Umar.
Dan itu, dan di sholat akhir malam nanti lebih utama dari sholat yang mereka kerjakan sekarang. Peristiwa ini terjadi tahun 14 Hijriah. Ini tentang bagaimana sholatnya sahabat. Kalau kata Rasulullah kan, ikutilah sunnahku dan sunnahnya para sahabat. Gitu ya. Maka kalau ngikutin sunnahnya para sahabat, insya Allah ya tidak jauh beda ya mengikuti sanadnya Rasulullah. Ada rantainya, masih orsinil nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, apa keutamaan daripada sholat taraweh ini? Kenapa kok kita digembor-gemborkan untuk ngikutin sholat taraweh sepanjang bulan Ramadan? Hadis yang tadi kami bacakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Kira-kira yang umurnya 40 tahun ada? Ada. Yang umurnya 50 tahun banyak. 60 tahun ada, banyak ya. Kira-kira dosanya banyak apa sedikit, Pak? Banyak. Kira-kira ya, ketika nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar, mau banyak timbangan yang baik yang lebih berat atau timbangan yang buruk yang lebih berat? Nah, kalau pengen yang baik-baik, kita kumpulkan, kita nabung sedikit-sedikit yang baik-baik tersebut. Karena kenapa? Bisa jadi kita keluar dari masjid ini melihat sesuatu, hati kita menjadi kotor, nambah kita dosa. Padahal tadi baru saja sholat duha, misalkan seperti itu. Keluar dari masjid ada sesuatu yang mengotorkan hati, tahu-tahu dosa lagi, akan ya, nabung lagi dosanya. Maka ayo, mumpung ada pekerjaan yang oleh Allah dijanjikan ganjarannya berlipat ganda, bahkan ya dijanjikan langsung oleh Rasulullah apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan dihapuskan, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa-dosa kecil, Pak. Ya. Maka hal ini akan diampuni. Setidaknya ini mengurangi timbangan keburukan yang kita kantongi selama ini. Jadi sholat taraweh sebenarnya tujuannya untuk itu, kepatuhan saja. Kita nggak perlu debat masalah jumlah, kita nggak perlu debat kapan dilakukan, kita nggak perlu debat enaknya sendiri apa berjamaah. Sudah, kerjakan saja. Karena kenapa? Ini tadi semangatnya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa-dosa yang telah lampau. Minat? Japri. Baik. Man qoma ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa saja yang ikut sholat tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai, maka untuknya dicatat seperti sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Hadis ini disohihkan oleh para ulama, termasuk Al-Hakim mensohihkan hadis ini. Barang siapa yang ikut sholat tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai, maka untuknya dicatat seperti sholat semalam suntuk. Pengen, Pak, Bu? Nah, kalau pengen ya udah ikut aja sholat taraweh. Yang 23 rokaat paling ya 1 jam. Yang 11 rokaat paling 45 menit. Ya kan? Gak jauh-jauh lah. Ya kita cuma ngorbanin 1 sinetron lah kira-kira. Ya kan? Ya ibu-ibu ya, cuma ngorbanin 1 sinetron gak masalah. Yang penting itu apa? Nih, dapat pahala, pahalanya seperti sholat semalam suntuk. Semalam suntuk itu gimana? Mulai dari maghrib sampai datang waktu subuh. Pengen? Ini caranya. Caranya adalah sholat taraweh bersama imam sampai selesai. Sampai selesai. Kalau enggak kuat ngikutin yang 2-3, ikut sholat di masjid yang 8, enggak masalah. Yang penting sampai selesai. Semangatnya adalah kita dapat apa namanya, tabungan pahala. Kita menabung pahala, Pak. Pahalanya sholat semalam suntuk. Bayangkan semalam suntuk. Kalau kita kerjakan manual, nah ini kan bukan manual ini, otomatik gitu kan. Ini otomatis nih. Auto pahala gitu istilahnya anak zaman sekarang, auto pahala. Nah, kalau kita kerjakan manual, sholat mulai habis maghrib sampai menjelang subuh, itu kira-kira capek enggak? Capek, Pak. Makanya ayo, nah ini pahalanya seperti ini. Belum lagi diampuni dosa-dosa yang lalu.
kalau selintas kita dengarkan apa namanya redaksinya, ya ini seolah-olah sepele gitu. Tapi ini bukan hal yang sepele kalau nanti kita sudah dihadapkan dengan timbangan kebaikan dan timbangan keburukan kita kelak di akhirat. Maka ayo kita sama-sama beramal soleh, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ini keutamaan sholat tarawih. Bagaimana hukum sholat tarawih? Kalau kita buka dalam kitab yang kita bahas pada pagi hari ini, dalam kitab Al-Fiqhu alal Madhaib al-Arba'ah, ya karangan Syekh Al-Juzairi, beliau mengatakan, hiya sunnatu ainin mu'akkadatun lirrijali wan nisa'i inda thalathatin minal a'immah. Wa khalafa al-Malikiyah, wa haitsu qala al-Malikiyah, hiya mandubah nadban akidan likulli musallin min rijalin wa nisa'. Yang artinya, sholat tarawih itu sunnah ain mu'akkad. Sunnah mu'akkad yang ainiyah. Ngerti gak kira-kira ini? Sunnah mu'akkad ainiyah. Artinya sunnah yang ditekankan tapi untuk masing-masing. Untuk tiap individu. Ada fardu ain. Ngerti fardu ain? Kalau fardu ain artinya kan diwajibkan bagi tiap individu. Nah ini sunnah mu'akkadah untuk tiap individu. Ini menurut jumhur. Ya tiga pendapat ulama, Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Berbeda dengan Malikiyah, wa qala al-Malikiyah mandubatun nadban akidan. Ya sunnah muakkadah. Ya sunnah muakkadah ditekankan saja. Itu perbedaannya. Maka pada intinya gitu ya, semuanya sepakat hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Kenapa? Ada alasan-alasan di balik ini, terutama tadi ampunan terhadap dosa-dosa kita yang telah lalu, pahala yang dilipat gandakan, ya, bahkan mungkin doa-doa yang mustajab insya Allah. Kita semuanya sadar, kita semuanya faham, kita semuanya yakin dan sering mendengar bahwasanya dalam setiap sujud itu akan ada doa yang ada doa-doa yang dikabulkan oleh Allah. Dan itu waktu yang mustajab, yaitu setiap sujud. Ketika kita tarawih, banyak sujud kita, Pak. Kita selipkan doa-doa untuk kepentingan kita. Kita munajat untuk hajat-hajat kita. Insya Allah, Allah akan mengabulkan. Ini terlebih itu di bulan Ramadan. Kemudian, hukum sholat tarawih wanita di masjid. Di sini dibuka untuk wanita, sholat tarawihnya. Nah, ini bagaimana sholatnya wanita di masjid? Kalau mau ngomongin sholat tarawih di masjid, kita bahas juga tentang hukum sholatnya wanita di masjid. Mungkin ada yang diantara tetangga-tetangga ibu ya yang jarang datang ke masjid. Karena apa? Berlandaskan dari sebuah hadis riwayat Abu Daud an Abdullah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salatul mar'ati fi baitiha afdalu min salatiha fi hujratiha wa salatuha fi makhda'iha afdalu min salatiha fi baitiha. Salatnya seorang wanita di rumahnya itu lebih utama baginya daripada sholatnya di pintu-pintu rumahnya. Dan sholat seorang wanita di ruangan kecil, di gudang-gudang rumahnya yang khusus untuknya lebih utama baginya daripada bagian lain di dalam rumahnya. Jadi apa? Kalau kita baca hadis ini seolah-olah berindikasi bahwasanya wanita itu lebih baik sholat di rumah, jangan ke masjid gitu kira-kira. Jadi kalau ada di sini mbak-mbak yang belum menikah, kemudian calon suaminya bilang, "Dek, aku cuman bisa menyiapkan mahar kepadamu seperangkat alat sholat." Terima aja. Kenapa terima aja? Seperangkat alat sholat bagi wanita itu sejadah, mukena, tasbih, Quran, sama apa lagi ya? Sama rumah, Pak. Sama rumah. Jadi terima aja. Terima, kenapa? Ada hadisnya, perangkat alat sholat bagi wanita. Nih, apa? Rumah. Kenapa? Untuk sholat itu lebih baik. Ya. Jadi, kalau bapak-bapak nanti anaknya dilamar, kamu siap apa? Seperangkat alat sholat. Terima itu. Kenapa? Hadis riwayat Abu Daud bilangnya, rumah itu perangkat sholat terbaik bagi wanita. Ya. Nah, dapat rumah, apalagi Jakarta, ya kan? Ringnya ring satu. Guys. Udah, ambil itu, Pak. Gak apa-apa, Pak. Ya. Ini tentang hadis ini seolah-olah mengatakan wanita jangan ke masjid. Tapi bukan itu maksudnya, lebih baik afdholiyah. Katanya di sini afdol ya.
Nah, ketika ada kata afdol itu artinya lebih utama, bukan berarti ke masjid enggak boleh, karena ada hadis lain, ya. Hadis riwayat Ahmad juga mengatakan hal serupa. Khairu masajidin nisa'i qa'ru buyutihinna. Sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah ruangan di rumah-rumah mereka. Hadis riwayat Ahmad sahih. Kita kadang ketika mendengar sebuah hadis yang sahih langsung mengambil kesimpulan, oh ini kesimpulannya gitu. Padahal itu belum sampai kepada sebuah kesimpulan. Makanya bagaimana? Banyak-banyak ngaji. Ya, banyak-banyak ngaji di kitab. Karena ada hadis lain yang seolah-olah bertentangan dengan ini. La tamna'u nisa'akumul masajida idzasta'dannakum ilaiha. Janganlah kalian menghalangi istri-istri kalian untuk ke masjid, wahai laki-laki, jika mereka meminta izin kepada kalian. Kalau anak-anak putri bapak minta izin ke bapak untuk ke masjid, berikan, Pak. Tapi kalau masjidnya masjid jarak misalkan 5 km dari rumah, padahal di samping rumah ada masjid, itu berarti ada sesuatu. Jangan-jangan mau ketemu yang lain dia. Masjidnya samping aja gitu ya. Ya masjid rumah sudah, masjid yang terdekat gitu ya. Suami-suami kalau istri-istrinya, istrinya apa istri-istrinya? Kalau istrinya Ibu enggak usah ini, enggak usah anu. Enggak usah sensitif. Maksud saya istri. Kalau bapak-bapak istri-istrinya itu ingin izin kepada bapak mau ke masjid, misalkan ada pengajian, silahkan Pak, dipersilahkan ya. Terutama kalau misalkan rumahnya dekat dengan masjid dan ibu-ibu berangkatnya bareng-bareng dengan ibu-ibu yang lain, itu diperbolehkan. Ya, itu diperbolehkan. Selanjutnya, idza sta'dhanat ahadukum imra'atuhu ilal masjidi fala yamna'ha. Ahadakum, idza sta'dhanat ahadakum imra'atuhu ilal masjidi fala yamna'ha. Jika istri kalian meminta izin untuk ke masjid, maka janganlah dihalangi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau istri-istri, kalau wanita-wanita, kalau anak-anak Anda yang di bawah asuhan Anda, di bawah perwalian Anda, izin untuk pergi ke masjid dalam tujuan sholat, dalam tujuan ngaji, dalam tujuan ada kajian, dalam tujuan ada bakti sosial misalkan, jangan dilarang. Orang tua zaman sekarang lebih suka anaknya tinggal di rumah main gadget dibandingkan datang ke masjid lari-larian. Ini Pak edukasi Pak buat anak-anak kita. Enggak apa-apa anak-anak kecil bawa ke masjid, tanamkan kepada dirinya kecintaan terhadap masjid mulai detik ini, mulai sejak dini. Sejak dia masih kecil, terserah dia mau lari-larian di taman masjid, terserah nanti dia jatuh, terserah nanti dia luka karena terpleset di masjid, tapi nanti ada asarnya di sana, ya. Ada bekasnya, bekasnya apa? Kecintaan dia terhadap masjid. Cek. Nah, udah hidup semuanya. Yang penting apa? Menumbuhkan kecintaan dia terhadap masjid. Jangan sampai dia tumbuh besar cuek sama masjid. Masjidnya sudah ditumbuhi rumput-rumput liar, dia enggak mau tahu. Masjid butuh bantuan dia, dia enggak mau tahu. Masjid butuh pemuda-pemuda remas, remaja-remaja masjid, dia enggak mau ikut. Dia lebih mengutamakan main PUBG. Bapak-bapak enggak tahu kan PUBG? Itu bahaya Pak, mainan itu Pak. PUBG itu apa ya? Saya juga enggak tahu apa itu singkatannya itu. Atau Mobile Legend itu ya. Itu Pak, kalau mereka main semalam suntuk itu kuat Pak. Akhirnya efeknya apa? Subuh gak ada yang mau ke masjid. Hindarkan anak-anak Anda dari bermain seperti itu. Mau laki-laki mau perempuan. Saya lebih baik menyarankan apa? Sudah, biarkan mereka menangis terisak-isak daripada mereka nanti kecanduan sama handphone. Bawa anak-anak bapak yang kecil-kecil ya, itu ke masjid, cucu-cucu bapak bawa ke masjid, ajak ke masjid. Tanamkan kepada mereka kecintaan. Mau jatuh, mau apa, terserah itu urusan nanti. Yang penting ada bekasnya nanti di masjid. Ya, ada bekas kecintaan dia, hati dia untuk masjid. Terutama masalah wanita ini, sebenarnya memang ada hadis yang seolah-olah mengatakan sebaik-baik tempat sholat itu di rumah, bukan di masjid. Tapi ini tidak lantas bermakna keharaman bagi wanita untuk sholat di masjid. Hadis tentang wanita sholat di rumah tidak bermakna larangan untuk mereka sholat di masjid. Karena hadis tadi memang sahih, tapi hanya mengandung fadilah atau keutamaan.
Tadi kan dikatakan afdol, afdol, afdol gitu ya. Afdol itu artinya apa? Lebih utama, lebih baik. Bukan berarti di masjid enggak baik, bukan. Di masjid tetap baik gitu. Tapi kalau misalkan ada hal, ada perkara-perkara, ada kondisi yang membuat Anda lebih baik sholat di rumah, maka lebih baik sholat di rumah. Di antaranya kalau kita buka dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, kondisi fitnah. Fitnah misalkan apa? Ada wanita yang baru dicerai, ada wanita yang baru mungkin maaf meninggal suaminya, ditinggal mati suaminya, maka kalau dia keluar ya, kemudian muncul mungkin kondisi fitnah kalau seandainya dia berdekatan dengan laki-laki lain, maka lebih baik sholat di rumah. Wanita muda masih cantik yang kalau dia jalan akan membuyarkan konsentrasi para laki-laki, ada dimanapun itu ada biasanya. Yang seperti ini kalau seandainya memang bisa mengganggu aktivitas laki-laki misalkan, mengganggu konsentrasi orang-orang, maka sebaiknya memang di rumah saja. Tapi enggak apa-apa sekali ke masjid, datang kajian, sholat berjamaah, ngaji bareng-bareng sama ibu-ibu, ya enggak masalah. Gitu ya. Kemudian ini bukan saya yang ngomong, ini dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab dijelaskan, penjelasan dari kitab Fikih Empat Madhab yang kita bahas pagi ini. Keadaan sekitar yang berbahaya. Kalau seandainya keluar malam-malam berbahaya, ada rampok, ada apa, copet dan lain sebagainya, maka sebaiknya memang di rumah saja. Tidak ada izin dari mahram atau tidak ada izin dari wali atau tidak ada izin dari suami, maka lebih baik memang sholat di rumah saja. Itu ya. Ini kondisi ketika para ulama menjelaskan hadis, tidak seperti kita, Pak. Kita ngambilnya langsung tekstual, kita hukumi untuk kita. Nah, itu keliru. Lihat penjelasan para ulama ketika menerangkan hadis. Wanita yang sudah terbiasa mendapatkan izin dari wali atau suaminya, maka selama dalam keadaan aman, tidak ada fitnah, tidak memungkinkan adanya timbulnya fitnah dari segala macam gitu ya, dari segala tempat, maka aman, boleh saja sholat di masjid atau beraktivitas di masjid. Kalau sudah biasa, suaminya tahu, dia sudah kemas-kemas bawa mukena gitu kan. Tapi jangan bawa dompet, kalau bawa dompet dia nanti gak ke masjid nih, ke mall nanti. Nah gitu kan. Kalau sudah terbiasa suaminya mengizinkan, next time setelahnya ya, dia boleh keluar ke masjid. Untuk yang masalah keluar ke masjid itu boleh. Kalau biasanya sudah diizinkan sama suami, sudah diizinkan sama walinya, sama orang tua, selanjutnya tanpa izin pun tidak apa. Karena kenapa? Tujuannya sama, ke masjid. Tapi bukan untuk tujuan yang lain. Maka wali dalam hal ini juga harus memantau, dia ke masjid ngapain nih? Anak umur 17 tahun, wanita keluar ke masjid. Lah kok habis isya masih lama gak pulang-pulang sampai jam 9? Jangan-jangan ngobrol sama anak-anak remas. Anak-anak remasnya ngambil kesempatan ngobrol. Nah ini bahaya. Yang seperti ini harus dihindarkan. Selanjutnya para suami yang menyuruh istrinya sholat di rumah, ini konsekuensi. Para suami yang menyuruh istrinya sholat di rumah tanpa ada teman berjamaah, kalau istrinya sholat di rumah sendirian tanpa ada teman berjamaah, maka konsekuensinya harus sering si suami ini mengimami istrinya. Sekalipun nanti si suami akan jarang juga ke masjid gitu. Jadi ini benar kata Imam Nawawi seperti itu. Kalau suami khawatir istri tidak akan pernah sholat berjamaah, maka suami harus sering-sering mengimami istrinya. Maka cara terbaiknya bagaimana? Berangkat bareng-bareng ke masjid suami istri. Kan indah kalau seperti itu. Dunia Selasa milik berdua, yang lainnya ngontrak. Oke, ini tentang hukum sholat tarawih wanita di masjid. Untuk para wali atau suami, izinkan wanita atau istri-istri Anda untuk bisa ke masjid sepanjang aman lah. Sepanjang kondisi masih aman, sepanjang tidak ada fitnah, agar mereka tidak bosan. Begini Pak, saya kasih tahu, istri kita itu Pak, itu 24 jam menemani anak. Apalagi kalau kecil-kecil anaknya itu, anaknya kecil-kecil itu ditemani 24 jam. 24 jam di rumah terus, yang dihadepin cuma TV aja. Bosan itu ngelihat acara-acara gosip itu. Dosa lagi, ya kan? Yang dilihat acara-acara gosip di TV, mendingan suruh ke masjid ikut kajian, taklim. Apalagi taklim fikih empat madhab. Nah, itu kan. Siapa yang ngajar itu? Supaya enggak bosan pertama.
Ya, kasihan istri itu 24 jam harus ngurus rumah, padahal tugas istri sebenarnya bukan untuk ngurus rumah, bukan untuk jadi pembantu. Boleh, silakan apa kalau sepanjang dia aman, silakan izinkan istri Anda untuk ke masjid. Yang kedua, supaya biasa beliau mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an langsung. Yang ketiga, supaya bisa menambah ilmu. Yang keempat, supaya bisa menjalin silaturahim dengan tetangga-tetangga yang lainnya, maka izinkan mereka ke masjid kalau keadaannya aman, tidak ada fitnah, tidak muncul hal-hal yang negatif. Jumlah rakaat sholat tarawih berapa? 23 atau 11? Di sini berapa, Pak? 11. Ada yang berprinsip 23, ada yang berprinsip 11. Madhab Hanafi berpendapat fa'innaha ishruna rokaatan siwa al-witr indana. Dijelaskan kalau di catatan kaki apa namanya kitab itu dikatakan 20 rokaat menurut madhab Hanafi. Madhab Maliki berpendapat pelaksanaan bilangan rokaat yang sudah berlangsung dalam sholat tarawih adalah 36 rokaat. Ada yang pernah mendengar 36 rokaat? Syafi'iyah 20 rokaat 10 kali salam. Madhab Hambali 20 rokaat. Empat madhab bilang 20, ada yang bilang 36. Selama ini kita ribut soal 23 atau 11, ternyata ada jumlah yang lebih banyak, Pak, 36. Kenapa enggak 36 ini kita debat? Ya. Kenapa enggak yang 36 ini kita debat? Yang kita debatkan di Indonesia kalau enggak 23 ya 11. Jangan-jangan yang sibuk debat itu justru enggak sholat taraweh. Ini sering kita temukan. Ya. Sementara yang berpendapat 8 rakaat, ya tadi ada yang 20 ya, yang 8 rakaat Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, mereka semuanya berpendapat 11 rakaat atau 8 plus dengan witir. Artinya kalau 8 plus witir, witirnya bisa dikerjakan cuma sekali, berarti dia 9 rakaat. Atau witir 3 kali maka dia 11 rakaat. Berbeda dengan pendapat Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah berkata, ya diikutkan saja dengan kemampuan orang di sekitarnya. Dicocokkan dengan kondisi orang sekitarnya. Kalau orang-orang di sekitarnya mampu 23, silakan 23. Kalau mampu 11, silakan 11. Kalau mampunya 36, kerjakan 36. 40, monggo. 100, silakan. Kalau kuat. Nah, tapi kan imam itu, ada ilmunya imam itu. Kata Rasulullah, waktu marah kepada siapa Muad bin Jabal, Rasulullah ketika marah ke Muad bin Jabal, bukan marah, memberikan apa namanya instruksi kepada Muad bin Jabal, beliau berkata, Muad, kalau kamu jadi imam, lihat dulu belakangmu, jangan-jangan ada orang tua, jangan-jangan ada musafir, jangan-jangan ada orang yang sakit. Maka apa katanya, ringankan bacaan sholatmu. Ini juga berlaku untuk taraweh. Ya, untuk berlaku untuk tarawih. Imam tarawih kalau ngelihat makmumnya, "Oh, sepuh-sepuh ini." Ya udahlah, 11. "Oh, banyak pekerja-pekerja kantoran yang harus pulang rumah ini karena sholatnya dilaksanakan di kantor misalkan." Maka ya sudah, 11 aja, enggak apa-apa. Kalau di rumah bisa mampu 23 misalkan, ya enggak apa-apa 23. Atau di masjid dilaksanakan 8, mau melanjut 23, ya pulang enggak apa-apa. Dari 8 selesai bersama imam, misahkan diri, lanjutkan yang 23. Enggak masalah. Ya. Dalil yang digunakan semuanya punya dalil, Pak. Ya. Dalil yang mengatakan 23 rakaat itu ijma'nya para sahabat yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, tidak ada satupun sahabat yang berselisih. Nah, dalilnya adalah ijma' dan ada asar. Kemudian hadis kalau yang 8 rakaat plus 3 yang 11 itu hadis Aisyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan fala fi ghairihi ala 11 rakaat. Rasulullah itu kata Sayyidah Aisyah, kalau bangun untuk sholat malam, baik itu di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, enggak pernah lebih dari 11 rakaat. Jadi inti permasalahannya adalah dalam istilah. Di era Rasulullah belum ada istilahnya tarawih. Baru ada setelah era sahabat. Di istilah para Rasulullah adanya apa? Qiyamu Ramadan. Maka mereka-mereka yang berpendapat 8 plus 3 atau 11 rakaat itu mengambil dari hadis Aisyah.
bahwasanya Rasulullah kalau qiyam itu tidak lebih dari 11 rakaat. Sementara yang mengambil dari 20 rakaat itu mengatakan bahwasanya loh, hadis Aisyah itu bukan bicara tentang tarawihnya Nabi, tapi bicara tentang sholat tahajudnya Nabi, mau di dalam tarawih, mau di dalam Ramadan atau di luar Ramadan. Ini kata yang 23. Tapi mereka masing-masing tetap tidak menyalahkan satu dengan yang lainnya. Yang penting sholat gitu kan. Ini kata Syekh Ali Jum'ah, al-insanu yajibu wa yanbaghi alaihi ay ya'budu rabbahu taqatahu. Orang itu harus berusaha untuk beribadah sesuai dengan batas kemampuannya. Kemudian bagi siapa yang mau melaksanakan 8 rakaat dengan 3 witir silahkan, dan itu tidak ada masalah. Siapa yang ingin mengerjakan 20 rakaat dengan 3 witir juga tidak ada masalah. Lalu jika ada yang ingin menambah sholat lagi di malamnya, mau sholat hajat, mau sholat tahajud, atau menambah dengan sholat tahajud, itu juga tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah debat terus tapi enggak sholat. Saya pernah ngecek itu pak, setelah sholat taraweh saya buka Facebook, saya lihat postingan seorang teman saya itu mengutip pendapat para ulama tentang taraweh, tentang witir, sholat taraweh, ini segala macam ya. Ternyata postingannya itu jam 7.45 kira-kira. Itu kira-kira gimana dia kok bisa posting itu? Jangan-jangan dia enggak sholat itu. Ya kan? Dia posting di saat orang lagi sholat, berarti dia enggak sholat, Pak. Karena untuk mengumpulkan pendapat para ulama di copy paste itu kan butuh waktu. Ya kan, butuh waktu kira-kira setengah jam lah. Ya kan, kira-kira setengah jam copy paste, browsing lagi copy paste, lagi copy paste. Nah, itu butuh waktu. Artinya dimungkin saja dia tidak sholat ya. Tapi husnuzon saja, jangan-jangan dia sholat sendiri nantinya gitu kan. Itu pendapat. Maka apa? Yang penting dari sholat tarawih ini adalah kita patuh sama perintah Allah dan kita kerjakan. Karena sholat tarawih tidak ditemukan di bulan-bulan yang lain kecuali bulan Ramadan. Ini istimewanya. Sholawat dan tarodi antara tarawih. Tahu tarodi, tahu? Al-Khalifatul Ula Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an, radhiyallahu an. Nah, itu tarodi. Kemudian dibaca sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jawab, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Bagaimana ini? Apakah ini tidak boleh dilakukan sepanjang taraweh? Gitu kan? Kan taraweh itu ada yang bilang gini, taraweh itu kan sholat dengan istirahat. Ngapain teriak-teriak? Gitu kan? Nah, mereka juga berpendapat dari sebuah hadis, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa mengada-ngada dalam perkara agama kita itu tertolak. Hadis riwayat muttafaq alaih Bukhari dan Muslim. Tapi hadis ini enggak berlaku sebenarnya untuk yang tadi, Pak. Untuk yang teriak solawat, untuk yang tarodi itu enggak berlaku. Kenapa? Ada hadis, ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa, fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Maka apabila telah kamu menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Lihat, kita solawat, kita mengingat sahabat. Kita ingat sahabat, otomatis kita ingat Allah. Apabila telah kamu merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan batas waktunya untuk orang-orang beriman. Ketika sudah selesai sholat, kita sudah merasa nyaman, sudah merasa itminan, sudah merasa lega, maka silahkan berzikir. Mau zikir, mau sholawat, mau tarodi, monggo. Kan ada semuanya itu dalam bilalnya taraweh ada. Jadi gak perlu disalah-salahkan. Ada tuntunannya dari Al-Quran. Sekalipun dengan lafad yang umum, gak masalah. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah kamu kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salam. Ini perintah. Perintah dari Allah. Kapan saja mau dilakukan boleh, termasuk diantara sela-sela taraweh itu diperbolehkan. Tidak ada larangan, sepanjang tidak ada larangannya maka boleh. Dan ini bukan masuk dalam kategori ibadah. Lawang gak masuk dalam rukun. Dia gak bisa dikatakan ibadah. Dia hanya apa? Hanya kebiasaan masyarakat. Dan ini tidak bertentangan dengan sunnah dan Quran. Quran dan sunnah. Maka boleh saja. Apa kata fatwa Darul Ifta Mesir? Ya, ada fatwa dari Darul Ifta Mesir terkait wirid, zikir, solawat, dan tarodi di antara taraweh. Nah, kalau di Mesir itu ada wiridnya juga, Pak. Panjang banget nih, saya bacakan udah habis waktunya ntar.
Oke, lanjutnya. Kita artikan saja. Sebagaimana bahwa sholawat dan salam atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya merupakan yang paling utama amalan yang diterima oleh Allah, sebagaimana ia juga merupakan pembuka pintu diterimanya semua amalan. Maka ia juga merupakan amalan yang makbul, dan sebagaimana bahwa Nabi memberikan syafaat bagi makhluk, ya ini gitu ya. Maka siapa yang mendakwakan dengan tanpa dalil bahwa sholawat itu diharamkan dalam waktu tertentu, misalnya ketika tarawih, maka sungguh ia telah menyempitkan apa yang Allah telah beri keluasan kepada hambanya. Kesimpulannya apa? Kesimpulan Darul Ifta, tuntutan membaca sholawat tidak terikat dengan waktu dan tempat. Boleh kapan saja, mau ketika ba'da tarawih, mau diantara tarawih ke tarawih, boleh. Mau setelah bubar dari kajian, boleh baca sholawat. Boleh membaca sholawat dan tasbih setiap kali salam dan sholawat tarawih. Membaca sholawat dan tasbih tersebut boleh saja dilakukan dengan cara sir ataupun jahr. Orang yang melarang, ingat, orang yang melarang melakukan tersebut, melakukan sholawat, orang-orang yang melarang, yang bilang bid'ah, yang bilang masuk neraka itu, lah orang sholawat kok masuk neraka itu gimana? Orang yang melarang melakukan hal tersebut berarti telah menyempitkan hal yang Allah dan Rasulnya telah berikan kelonggaran. Membaca sholawat, baca tarodi, baca wirid itu boleh kapan saja kecuali di tempat-tempat terlarang. Kalau di masjid boleh? Boleh. Setelah sholat boleh? Boleh. Al-Qur'annya ada, hadisnya ada, kenapa kita larang-larang orang untuk tarodi? Silahkan. Kalau mau diem juga gak apa-apa, gak masalah, tidak berdosa. Jangan sampai kita mengatakan, yang penting, jangan sampai kita mengatakan tarodi dan sholawat ini wajib. Nah ini keliru. Yang lebih keliru mengatakan tarodi dan sholawat itu haram. Nah ini lebih keliru lagi. Ya, ini yang lebih keliru. Melarang bersholawat setelah sholat dalam sholat, taraweh merupakan justru perbuatan bid'ah. Itu adalah itu. Apa? Melarang orang sholawat. Nah, kok dilarang? Ya. Ini terkait tentang sholat taraweh. Sudah ini sholat tentang keterangan ulama ya. Baik, barangkali ini yang bisa kami sampaikan terkait fikih sholat taraweh. Kita bahas fikih sholat taraweh saja bisa sampai 1 jam, Pak. Belum tentang rukun-rukun Ramadan yang lainnya. Makanya ya, supaya tidak ketinggalan, milikilah buku ini. Saya nggak jualan, di dalam masjid nggak boleh jualan. Saya nggak jualan. Baik, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Ya. Bagaimana? Tutupannya. Ya. Baik, terima kasih dari demikian terus yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Insya Allah bertemu kita semua. Dan nanti ini yang ditawarkan buku. Ini nanti bisa menghubungi Pak Budi ya. Pak Budi ini yang ditawarkan 20.000 ya. Bagi nanti yang berminat dengan buku ini, silakan menghubungi Pak Budi dengan 420.000 rupiah. Demikian saya akan sampaikan, selamat berkah kepada semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Monggo. Silakan. Karena ini berkaitan dengan bulan puasa. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada perbedaan pendapat, Pak. Iya. Gak Rasulullah sumu biru'yatu idha gamma alaikum masjahat akmalil jahat salah. Pertanyaan saya di sini, Pak. Di sini ada dua hal. Ada perhitungan bilhisab, ada dengan ru'yah. Mana yang kita turut di antara keduanya kalau berbeda? Begini, kalau kita lihat dari tertibnya perintah Rasulullah, tertib perintahnya awalnya lafadznya apa, Pak? Sumu li ru'yatihi, ya kan? Wa'aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu dengan patokan melihat hilalnya. Ya. Kemudian silakan kamu melaksanakan Idul Fitr itu dengan patokan melihat hilalnya. Itu rentetannya seperti itu. Fa'in ghumma, kata fa di sini adalah bermakna syarat nantinya. Kalau nantinya itu kan alternatif jadinya nantinya. Alternatifnya kalau gelap dari kita
pandangan hilal tersebut, maka silahkan lengkapi Ramadan itu Syaban itu 30 atau Ramadan itu 30. Artinya apa? Ayo kita ikuti. Kalau mengikuti sunnahnya Rasulullah, ya ikut tertibnya aja. Tertibnya ya hilal dulu. Kalau hilal tidak mungkin kelihatan, ya. Kalau hilal tidak mungkin kelihatan, maka hisab. Lantas bagaimana dengan beberapa ormas yang mungkin sudah menerapkan hisab terlebih dahulu, yang mungkin dulu-dulunya dia pakai patokan hilal yang dahulu gitu. Kemudian dari situ dikiaskan kepada hitungan-hitungan hisab. Wallahu a'lam. Mereka punya metode, ya kan, yang mungkin secara prinsip, sebenarnya yang diutamakan adalah hilal terlebih dahulu, baru kemudian hisab. Pertanyaan saya, Pak, ada perbedaan antara bil hisab sama ru'yah, yang mana kita ikuti? Kalau ada di Indonesia, dimanapun. Iya, sebentar. Di Indonesia misalkan, dalam satu negara ada orang yang, ini pendapat saya, boleh Anda ikuti, boleh tidak. Kalau ada orang yang kemudian sudah melihat hilal dan bersaksi di hadapan hakim, sementara secara hitungan hisab tidak sama penentuan harinya, ikuti yang sudah bersumpah, ikuti yang sudah melihat hilal. Ini pendapat saya, Anda boleh berbeda dengan saya. Karena kenapa? Rasulullah sudah bilang, sumu li ru'yatihi. Kalau tidak kelihatan ru'yah hilalnya, maka boleh kamu genapkan jumlahnya menjadi 30. Kalau ada perbedaan, tetap yang tadi yang sudah bersumpah demi Allah dengan disaksikan sejumlah orang dan juga bersaksi di hadapan seorang hakim yang resmi, ya, maka ini yang lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Afwan. Kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna qad istauda'naka bima 'allamtana warduddu ilaina inda hajatina ilaihi wala tunsina anhu ya rabbal alamin. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan dalam keadaan Engkau telah mengampuni kami, ya Allah. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan dalam keadaan Engkau telah memberikan rahmat-Mu kepada kami, ya Allah. Pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan dalam keadaan Engkau telah mencukupi kami, ya Allah, dari kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat kami, ya Allah. Ya Allah, barangkali ada di antara saudara-saudara kami dalam majlis ini yang mempunyai kesusahan, yang mempunyai permasalahan dalam hidupnya saat ini, maka jangan biarkan kami keluar dari majlis ini kecuali Engkau telah berikan solusinya, ya Allah. Ya Allah, barangkali ada di antara saudara-saudara kami dalam majlis ini yang mempunyai hutang, ya Allah, dan kesusahan dalam membayar hutangnya, maka jangan biarkan kami keluar dari majlis ini kecuali Engkau telah beri solusi untuk bisa melunasi hutang-hutangnya, ya Allah. Ya Allah, barangkali di antara kami ada saudara-saudara kami yang mempunyai dosa-dosa besar termasuk kami, ya Allah. Maka jangan biarkan kami keluar dari majlis ini kecuali Engkau telah ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.